just perlu pass kat kawan aku yang tengah open ni dan goal lah. Yeah. Alamak. Tadi aku panik sikit masa dia orang ambush tiba-tiba tu. Panik, panik. Tengok aku ni. Tak pernah panik pun. Menggelabar adalah sikit. Weh, macam mana ni? Ada-ada tak planet attack ni? Nanti aku pergi terjar je kang yang kau duk termenung je dari tadi ni. Apa hal? Oh, tak ada apa-apa. Aku teringat aku main bola semalam kalah. Lepas tu hari ni main PUBG pun duk kalah pada tadi tak henti-henti. Duk fikir ni di manakah silapnya. Don't worry, Sumi. Kali ni kita ada special guest. Ohami tu dalam team. Hebat tu. Weh, aku hebat ke? Thank you. Thank you. Riaknya. Nyesel puji. Kalau macam tu, Ohami, kau rasa kau ada idea tak? Macam mana kita nak menang ni? Aku dah buntu lah. Otak dah stop functioning. Sumi, cara nak menang sebenarnya, kita main je sampai menang. Kalau kita kalah ke, nanti kita ulang je balik. Bukan kalah terus tak boleh main dah kan? Kan? Yang penting sekarang, kita main je macam kita ni pro player. Betul gak kan? Kalah bola ke, kalah PUBG ke, yang penting kita main je lah betul-betul. Main bola dengan main PUBG lebih kurang je lagi pun. Jom, kita imagine macam kita main bola je kali ni. Okey. Eh, ada orang yang berperang. Jom kacau dia orang sikit bagi dia orang rasa apa itu huru-hara. Yeah! Dek, orang datang mau tengok bola. Korang datang boleh main PUBG ya. Winner-winner football fever lah, Mama. PUBG update World Cup ni. Okey, papa je lah. Asal korang happy. Mama, TO satu lagi. Tengah winning eh. Okey, siap bang. TO tu datang dari mana? Adalah, siap. Update kali ni datang dengan ability baru iaitu kasut Messi yang bolehkan kaki korang tukar warna biru dan lari laju selat-selat semua macam tu lah. Lepas tu satu lagi ability ni boleh buat korang jadi bola. Lepas tu lompat-lompat lah, golek-golek lah satu map ikut korang lah apa korang nak buat. Dan ability terakhir ni pula adalah Wonder Ball iaitu bola magnet. Bila korang sepak garam musuh, dia akan attract semua musuh melekat sama diorang. Ha, best kan? Apa lagi? Korang pergilah try update terbaru PUBG Mobile.